Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Zahid serik dengan pas, tiada langkah tawar sertai kerajaan perpaduan. Putrajaya Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan tidak ada sebarang langkah menawarkan PAS untuk menyertai kerajaan perpaduan. Timbalan Perdana Menteri berkata jika ada yang mendakwa bertemu pemimpin atau lapisan kepimpinan parti berkenaan, pimpinan parti dalam kerajaan perpaduan tidak pernah menganggapnya sebagai perjumpaan rasmi. Perkara berkenaan tidak pernah diperbincangkan secara rasmi dalam kalangan 9 pemimpin parti dalam kerajaan perpaduan, tidak juga pernah dibincangkan di kalangan pengerusi gabungan parti. Jika ada pun yang mendakwa bertemu pemimpin atau lapisan kepimpinan parti berkenaan itu, kami tidak pernah menganggap sebagai satu perjumpaan rasmi dan tidak ada satu move langkah dibuat ke arah itu, katanya pada sidang media selepas mesyuarat jawatan kuasa Kabinet Pembangunan Sukan hari ini. Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO berkata berdasarkan pengalaman sebelum ini tidak ada parti dalam kerajaan perpaduan akan mempercayai PAS dan janji parti itu. Apapun dakwaan atau kenyataan dikeluarkan oleh mana-mana pihak yang perasan kononnya mereka sangat-sangat diperlukan, yang penting adalah mereka harus memperlihatkan dalam perbahasan di Dewan Rakyat yang sedang bersidang. Atau perbahasan ketika akta tertentu dibentangkan atau dalam sidang akan datang sewaktu pembentangan kajian separuh penggal rencangan Malaysia ke-12 atau pembentangan belanjawan pada Oktober ini, buktikan dahulu, katanya. Beliau secara pribadi turut memaklumkan sudah serik dengan PAS, mereka PAS sudah berkahwin secara mutah dalam bidang politik, artinya kahwin sementara dan setakat ini tidak ada parti di kalangan kami yang percaya sebab mereka tidak mengotakkan janji mereka, ikrar dan piagam yang sudah dipersetujukan bersama.